gebus rampak senso atau gergaji mesin menjadi pertunjukan yang spektakuler dan cukup menghibur di Pasar Minggu Taman Covid hari Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Acara ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Pertunjukan debus ini dilakukan oleh orang profesional yang sudah ahli dalam bidangnya. Dan bukan untuk ditiru oleh masyarakat atau dilakukan di rumah karena cukup berbahaya, membutuhkan keahlian khusus dan latihan khusus. Rampak debus senso sebagai bentuk melestarikan seni dan budaya Jawa Barat. Hatur nuhun.